Baik, alhamdulillah di hujung minggu ini gembira rasanya kita ini berkesempatan untuk bersama dengan Siti Ramizah dari daerah Temurung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wali dan juga Fiza. Ya, apa khabar Siti Ramizah pada pagi ini? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hujan di daerah Temburung ni Ramizah. Kalau cuaca di daerah Temburung pagi ini tidak hujan, tapi alhamdulillah keadaan cuaca cerah dan juga baik saja. Alhamdulillah. Ya, suasana pagi di daerah Temburung macam mana ketika ini? Maksud saya ramai ke tidak orang beraktiviti? Okey. Kalau aktiviti mungkin di sering-sering jalanan tu ada yang berjoging pada pagi tadi ya. Oh, itu dia. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, Siti Ramizah, sila teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Temburung. Silakan. Baik, terima kasih Fiza dan juga Wali. Alhamdulillah Auda, terima kasih atas kesetiaan Auda kerana terus bersama dengan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Temburung pada pagi ini 11 Julai 2021. Baiklah Auda, selamat berhujung minggu dan apa yang diharapkan Auda, mungkin ada aktiviti yang akan dilakukan pada pagi ini, diharapkan berjalan dengan lancar dan juga selamat. Tidak lupa juga kepada yang memandu, diharapkan untuk memandu dalam keadaan kenderaan yang selamat dan patuhilah jalan raya, amaran jalan raya dan juga tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Baiklah Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual yang akan dimuatkan pada pagi ini akan dikongsikan terlebih dahulu yang mana akan diadakan pertandingan menghafaz surah-surah pilihan bersama pemahaman sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun bagi peringkat daerah Temburung. Dan ini adalah sempena anjuran Majlis Perundingan Mukim Kampung Zon 2 dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburung. Dan segala keterangan lanjut dan borang penyertaan bolehlah Auda dapati melalui masjid-masjid, surau-surau, balai-balai ibadat dan sekolah-sekolah agama dan penghulu mukim ketua kampung berkenaan dengan menyertakan salinan kad pintar dan surat peranah. Jadi Auda, itulah antara info semasa yang dapat dikongsikan bersama dengan Auda. Apa kata selepas ini kita saksikan bahan visual yang telah pun dimuatkan oleh rakan Siti Izawati. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada kali ini. Jadi pada kali ini kami akan membawa Auda di luar sana untuk membuat pendekatan mengenai dengan umbut sawit yang ada perbezaan dengan umbut luba. Jadi ikuti bersama. Jika di minggu lalu, saya dan kru Rampai Pagi telah membuat pendekatan mengenai proses awal pengambilan umbut luba bersama salah seorang belia di daerah Temburung. Pada kali ini, kami akan membuat pendekatan mengenai umbut sawit. Mungkin nama sayuran ini sangat asing bagi sebahagian orang kerana namanya yang tidak begitu popular. Bentuk dan warnanya tidak jauh berbeza dengan umbut-umbut yang lain. Warna yang putih cuma yang membezakan sayur umbut sawit lebih manis bila dibandingkan dengan rebung. Ini mungkin kerana asalnya dari kelapa. Batang sawit juga banyak kegunaannya, seperti batangnya dapat dijadikan seruling. Namun tidak ramai yang mengetahui umbut sawit boleh dijadikan bahan makanan, iaitu pada umbutnya. Penggemar umbut ini terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat berbilang kaum. Berbagai jenis cara masakan dan sajian dihasilkan daripada umbut ini mengikut cita rasa masing-masing. Thank you.
Okey, cara-cara proses mengambil buah sayur ini memang lama lah, makan masa yang lama. Jadi membersihkan dahan dulu sekeliling pohon. Habis dahannya kita ni buang, baru kita ni dapat menabang. Jadinya umbut sawit tadi mungkin ada perbezaan dengan umbut luar. Perbezaannya memang berbeza lah. Umbut sawit ni kalau ditabang senang sedikit dari umbut luar lah. Umbut luar pasal durinya kuat lagi daripada umbut sawit kan. Agaknya prosesnya batas sedikit sawit lah. Prosesnya batas sedikit. Macam dapat kita ni adik tadi yang berlatar belakang kanan ni yang muda masih. Ni masa ni yang di belakang kita ni muda masih. Muda masih. Kalau yang tua tu umbutnya di atas berapa? Kalau yang tua umbutnya di atas pasal dia meninggi kan. Kita mai yang kita ni di bawah ni tak? Berbeza juga. Berbeza. Jadinya selalunya habis kita berjual tu. Selalu berjual lah. Macam mana tu kalau habis kita berjual macam yang pasar tadi tu macam mana tu? Berapa habis kita berjual? Lihat keadaan pasarnya lah, ada dalam 15, 25. Lihat saiznya lah. Tapi kita ndang biasa anu lah macam menabang-nabang ni lah. Biasa kalau ngumbut-ngumbut ni biasa sudah. Macam-macam jenis ngumbut sudah. Memang ada perbezaan setiap ngumbut tak? Ada perbezaan. Orang tempatan sejak zaman dahulu menggunakan umbut sawit ini sebagai satu sumber makanan, iaitu sebagai sayur-sayuran dalam sesuatu majlis. Walaupun pada masa ini umbut sawit sukar diperolehi di atas sebab-sebab yang tertentu, kami juga berharap dengan pendekatan pada kali ini sedikit sebanyak akan dapat memberikan pengetahuan kepada umum mengenai umbut sawit. Ya, ada inilah dia hasil proses cara-cara pengambilan umbut sawit. Jadi kalau sebelum ini kita ni telah pun membuat pendekatan mengenai dengan umbut luba. Ia memang ada perbezaan. Kalau umbut luba ianya berduri, umbut sawit ini berduri. Jadi itulah antara perbezaan, dan kalau mengambil umbut luba senang sedikit, kalau mengambil umbut sawit banyak proses yang perlu dilakukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah dia tadi Auda pendekatan mengenai tentang umbut sawit. Jadi Auda, untuk pengetahuan Auda, umbut sawit ini ada juga perbezaannya dengan umbut nimbung. Dan apa kata di hujung minggu ini, mungkin Auda boleh datang melihat-lihat ke tamu mana tahu ada umbut, jadi bolehlah Auda masak. Jadi kalau mungkin Auda perlu tahu juga, antara sapak yang digunakan ialah sapak udang kering. Itulah saja Auda. Sekian saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada rakan tugas Wali dan juga Fizah.